Datangnya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi peternakan sapi Sriwulujeng di Desa Snori, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Sejak 2 pekan terakhir, peternakan sapi milik Didik Wahyudi, 34 tahun, warga desa setempat ini kebanjiran pesanan sapi kurban dari berbagai daerah. Merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di berbagai daerah termasuk Kabupaten Tuban tidak mempengaruhi jumlah penjualan sapi kurban di peternakan sapi setempat. Pasalnya, Didik Wahyudi menjamin kualitas sapi yang dijual serta memastikan sapi kurban yang dijual sehat dan bebas dari PMK. Untuk menjaga agar sapi-sapi agar tetap sehat dan terhindar dari PMK, Didik Wahyudi mempunyai tim khusus untuk memantau kesehatan, kebersihan kandang, serta pasokan makanan ratusan sapi yang ada di 3 kandangnya. Setiap hari secara rutin, kandang selalu dijaga kesterilannya. Selain itu, pekerjanya terus memastikan kebersihan kandang dan pasokan makanan. Dan yang terpenting, secara berkala juga dicek kondisi kesehatannya agar benar-benar bebas dari PMK. Menurut Didik Wahyudi, di tengah mewabahnya PMK, penjualan sapi kurban di peternakannya tetap stabil. Hingga kini, sapi miliknya sudah laku sebanyak 225 ekor, dengan harga jual bervariasi antara 22 juta hingga 75 juta rupiah per ekor, tergantung jenis, berat, serta ukuran sapi. Dalam penjualan tersebut, ia memastikan sapi-sapinya bebas dari PMK, serta melampirkan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas tempat. Ya, Pak. Di kandang kami menerapkan setiap harinya itu mensterilkan, menyemprot disinfektan yang pertama, yang kedua menyemprot mulut dan kuku-kuku dan membersihkan kandang-kandang itu. Dan itu ada tim sendiri yang bagian untuk membersihkan dan penyemprotan disinfektan, dan juga ada tim kesehatan di kandang kami dan dalam selalu pengawasan setiap hari di kandang ini. Jadi untuk memastikan PMK seperti itu, Pak, ya, terhindar dari PMK. Ya? Sudah steril, aman di kandang kami ini, Pak. Untuk penjualan sendiri seperti apa, Pak, untuk Idul Adha tahun ini? Penjualan tahun ini tetap stabil, nggak ada penurunan. Cuma kendalanya ada di kekurangan pasokan, soalnya nggak ada pasar di Kabupaten Tuban ini. Ya harus cari dari petani langsung satu persatu. Ya alhamdulillah ini sudah sold out 225 ekor. Jadi kalau pembeli beli di sini jangan khawatir terkait. Iya. Kalau masalah pembeli di sini dipastikan dilampiri SKKH dari dinas tempat. Sementara itu, salah satu pembeli sapi kurban, Khalid Abdurrahman, mengatakan ia membeli sapi di sini karena kualitas serta harganya yang terjangkau. Selain itu, dalam pengamatannya, sapi-sapi yang ada di kandang ini kondisinya sehat. Tahun-tahun kita ngambil di sini karena secara kualitas sapi di sini itu terjaga dan pembeliannya juga harganya terjangkau. Terus untuk sapinya, alhamdulillah dalam pengamatan kami semuanya dalam kondisi sehat. Meskipun di musim PMK ini, sapi-sapi di sini dalam perawatan yang cukup intensif sehingga kesehatan sapi betul-betul terjaga. Mudah-mudahan sampai hari-hari tidak ada masalah dan bisa disembelih untuk korban para jamaah. Ini beli berapa, Pak, untuk Idul Adha tahun ini? Kami kurang lebih beli 17 ekor. Husni Mubarok, CTV Tuban.